Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih Indosiar SCTV membagikan sembako bagi ratusan warga di sekitar kantor transmisi SCTV Indosiar di Gunung Kidul, Yogyakarta. Bantuan disambut antusias warga yang terdesak mahalnya harga bahan pangan jelang Lebaran. Wajah semeringah warga Desa Patuk, Gunung Kidul, Yogyakarta ini terpancar saat menerima bantuan sembako dari Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar. Bantuan yang disampaikan langsung oleh Direktur Utama Indosiar sekaligus Ketua Umum YPP ini ditujukan pada warga sekitar transmisi SCTV Indosiar di Desa Patuk. Warga pun menyambut dengan haru mengingat saat ini harga kebutuhan pokok terus naik jelang Lebaran. Mudah-mudahan kepedulian kita ini memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar transmisi SCTV maupun Indosiar. Kegiatan ini memang kita laksanakan secara rutin setiap tahun yang menjadi program prioritas di bulan suci Ramadan ini. Selain itu, tim Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih juga menggelar buka puasa bersama dengan warga di sekitar kantor transmisi SCTV Indosiar. Ganung Jatmika melaporkan dari Gunung Kidul, Yogyakarta.